Berawal dari sebuah salon kecil di kawasan Jalan Pasir Kaliki, Bandung pada tahun 1968, seorang ibu merintis usaha dengan niat kuat membina sumber daya manusia yang terampil dan siap berwirausaha. Dimulai dari dua orang murid, jurusan tata kecantikan rambut dan tata kecantikan kulit terus tumbuh dan berkembang, berpuluh ribu alumninya tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Dukungan yang kuat dan rasa cinta yang tulus dari suami, Dr. Pong Permadi Darmohusodo, semakin mendorong tekad Ibu Arianti untuk membuka program pendidikan siap kerja yang mampu mencetak sumber daya manusia handal sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, mulai dari pendidikan program 1 tahun. Demi profesionalisme, kami berubah. Keinginan untuk mengabdikan diri pada dunia pendidikan tidak pernah surut. Tantangan dunia usaha dan industri akan sumber daya manusia yang handal perlu dipersiapkan melalui penanganan pendidikan secara profesional. Maka pada tahun 1991 berdirilah Yayasan Pendidikan Arianti yang memberikan naungan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan formal maupun non-formal. Pada tahun 1992, PT KBM Universitas Terbuka berdiri. Kemudian tahun 1997, Akademi Sekretari dan Manajemen diresmikan dengan membuka jurusan Sekretari dan Manajemen Administrasi dengan konsentrasi akuntansi, perkantoran, sistem informasi, serta yang terakhir, administrasi perhotelan. Tidak cukup hanya berkiprah dalam dunia pendidikan, Arianti juga memperhatikan masalah-masalah sosial, pengembangan rohani, dan apresiasi seni. Karena kami yakin dengan berbagi kasih, kepekaan kita akan terasa. Dengan pengembangan rohani, hidup kita menjadi terarah. Dan dengan seni, hidup kita menjadi lebih indah. Kegigihan dan kerja keras dalam kiprahnya di dunia pendidikan, akhirnya pada tahun 1993 Arianti terpilih sebagai lembaga pendidikan teladan tingkat nasional. Seiring dengan perkembangan Arianti, perhatian, binaan, serta dukungan moral dari pejabat negara selalu didapatkan, terutama dari Bapak Haji Muhammad Sudomo, Ibu Hajah Min Sugandi, Bapak Wardiman Joyonegoro, serta Bapak Ermaya Suradinata yang telah berkenan menjadi sesepuh dan pelindung Arianti. Tidaklah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami atas segala ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan.
tak lekang oleh waktu, pengabdian Bapa dan Ibu tetap kami rasakan manfaatnya hingga saat ini. Bapa dan Ibu dosen, terimalah salam kami. Pengorbanan orang tua kami telah terbayar sudah dengan berhasilnya kami menjadi lulusan Arianti. Terima kasih Arianti, terima kasih ayah dan bunda, terima kasih bapak dan ibu dosen. Suatu kebanggaan tersendiri bagi Yayasan Pendidikan Arianti yang telah meluluskan berpuluh ribu alumni. Keringat dan air mata tidak lagi menjadi beban tatkala menyaksikan mahasiswa dan mahasiswi berhasil dalam menapaki tangga kehidupan. Dan kebanggaan itu bertambah lengkap dengan adanya pengakuan dari dunia usaha dan industri dengan diterimanya alumni Yayasan Pendidikan Arianti sebagai bagian dari pelaku pembangunan.